Hari ini, sabar. Oke enggak? Suasana aman gini? Oke, sekarang ini akan menjadi pertama kali fit serius ya? Serius dalang. Bener ya? Romeo mau nangis. Romeo. Hey, tapi ini bunganya nih kasih buat malampir. Mana ini? Ini kasih buat malampir nih. Juliet, terima kasih ngasih bunga sapu agar menyapu perasaan dia untuk ingat aku. Ayo. Cepat. Ya ampun dalang, ini serius dalang. Iya, gua gak ikutan ah. Dalang. Ya. Dalang. Aduh, akhirnya sejarah cinta menyatakan bahwa Romeo sama Malampir. Kia, Malampir. Malampir. Kia, maaf ya. Aku bukannya gak santun. Tapi, kamunya mungkin malu sama aku. Bentar aja kok, aku cuma minta maaf doang. Karena tangan adalah sebuah simbolis untuk saling bermaafan antara dua insan yang berseteru. Bodoh amat deh. Saskia, kamu tahu kenapa Tuhan menciptakan ruas-ruas di balik jari-jari kamu ini? Karena harus ada jari-jarinya indah lagi untuk kok jadi dia. Teganya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku mantan bayangan untuk menyertai saat kau merasa sepi. Balikan dong Malampir. Gotik bilang jangan nyanyi, dia takut luluh lagi hatinya, ngerti ya? Aku pengen ketemu kamu. Aku pengen ketemu kamu. Nagita? Ya, Juliet. Juliet, ini ada... Ya, Malampir. Ada kado buat kamu. Oh. Buat... Hah? Buat Romeo? Ah, jangan lah buat diajar, mau ngapain lo? Buat Romeo, tuh kan? Berawal dari tukeran kado. Gua kira buat Juliet. Buat nih terpaksa buat Romeo. Ya udah nanti. Buat ya, siapa? Nanti ya, buat Romeo ya. Ya kasihin ya. Buat siapa? Nih, lu tahu isinya apa nih? Buat apa? Ini bom. Yaudah nanti kita buka berdua ya. Iya, makasih iya. Malampir atas kedatangannya. Gotik, ya. Tapi kalau buka berdua hati-hati ya sayang, takut kena tipu asal. Ya. Hei, ke situ.
Dan akhirnya Romeo datang kembali untuk bertemu dengan Juliet dan melihat Kado. Romeo. Lu? Romeo. Lu benar-benar emang benar-benar raja drama ya, Pi? Orang di situ enggak kenapa-napa, di sini sampai jatuh-jatuh. Bye lu. Romeo. Itu ke sini Romeo. Makasih. Coba Anda kata malah hampir selembut Juliet. Makasih. Kita buka kadonya sama-sama ya. Tapi kok kayaknya aku deg-degan ya? Ada bacaannya. Apa bacaannya? Dari Gotik, mantanmu yang selalu kau ingat. Kita buka ya Juliet. Gue takut ada yang loncat ya, bentar ya. Kamu buka aja deh Romeo. Dari Gotik. Pik, balikin dong uang gue. Kamu kayaknya semoga cepet ditangkap. Semoga. Kamu kayaknya dia masih terlalu ingat deh sama kata-katanya. Lampir. Kata-katanya baca. Semoga cepat ditangkap. Ah udah. Kamu mah kayaknya benar-benar tukang tipu. Udah aku mau out aja. Enggak. Juliet. Ya. Juliet. Pakai kamu bilang apa? Dia kayaknya dia tuh beneran tukang tipu. Kok kayaknya tukang tipu? Emang beneran tukang tipu. Aku tahu kenapa kasih borgol ini. Kenapa? Karena biar tangan kamu di borgol satu dan tangan aku di borgol satu untuk kita selalu bersama. Ya, Juliet pergi. Juliet. Dalang. Ini borgol-borgolan. Juliet enggak ada. Malampir Juliet enggak ada. Malampir. Mang enak, mang enak kena tipu sama gue. Itu jaraknya pada deket banget, Pik, situ ke situ. Eh, tahu enggak? Masih kelihatan dikit tuh.